berada di SMK Negeri 1 Kota Bengkulu. Ramai banget di sini, guys. Kita mau ngapain? Kita di sini bakal sharing-sharing sama teman-teman di sini mengenai ya enggak jauh lah seputar tentang akuntansi. Nah, gimana kelanjutan di keseruannya? Ikuti kami terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini lagi istirahat aja ya? Iya. Gak keluar sama Pak Rahan tadi ya? Sebelumnya, kami perkenalan dulu sebentar. Kami dari program studi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bengkulu. Tujuan kami kemari, niatnya mau sharing sedikit lah atau tanya-tanya sedikit sama kawan-kawan di sini mengenai tentang akuntansi. Kira-kira berkenan gak nih? Boleh. Ini kelas berapa? Kelas 11. Belajar akuntansinya udah sampai mana nih kira-kira? Saya mau tanya nih, ada teman-teman yang berani jelaskan akuntansi itu apa? Beda sedikit tentang siklusnya. Kalau di S1 itu ya, Kak? Enggak, maksudnya kan tadi pakai worksheet, pakai raja lajur. Kalau di akuntansi enggak ada lagi. Apa adanya apa? Enggak. Adanya apa, Kak? Teman di sini ada yang mau nanya atau mau kenalan? Oh iya, belum kenalan ya saya ya. Yo. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Amir Mahmud dari Iya. Alumni SMK Negeri 3 Mukomuko jurusan akuntansi juga. Dari Mukomuko. Kuliahnya masih sejalur nih, jadi ngerti lah. Kalau teman-teman di sini mau lanjut kuliah akuntansi juga. Ketemu sama kami lah kalau akuntansi. Oke, di sini. Dia Agustari. Itu ada Mbak kameramen kita bermasker. Itu ada Kak Lolita. Dari mana Kak Lolita? Dari Kaur. Dari Kaur enggak? Rata-rata Kota Bengkulu semua ya? Ya. Atau semuanya malah? Ya. Mana paling jauh? Ya. Kita udah di SMK 12 nanti mau pindah jalur nanti itu kemana?
lebih ke masuk ke fakultas, tetap masuk ke fakultasnya ekonomi dan bisnis. Nah, di situ mungkin mau masuk kalau ke ekonomi pembangunan itu lebih ke pengaturan sistematika untuk kepemerintahan skalanya besar, skalanya nasional. Kita di ekonomi pembangunan itu menghitungnya pendapatan nasional, menghitungnya pendapatan per kapita, menghitungnya kesejahteraan nasional gitu. Kalau di manajemen lebih ke strategi untuk menaikkan pemasaran, strategi sumber daya manusia kayak gitu-gitu. Kalau yang masih sejalur A, kalau di sini akuntansinya lebih luas lagi. Di sini akuntansinya ada akuntansi perbankan. Lo akuntansi perbankan. Kelas 11 ini apa? Kelayan jasa. Jasa, jaga sama pajak. Pajak. PP-nya pasal 21. Ada lagi? Teman-teman mau nanya? Mungkin kalau untuk yang masih kiranya sejalur sama akuntansi di SMK-nya, kalau mau kuliah masih di lingkup Fakultas Ekonomi. Kalau mau di fakultas lain mungkin mau masuk di Fakultas Ilmu Matematika, Matematika Murni, atau Fakultas Pendidikan, Pendidikan Matematika, atau Pendidikan Fisika. Pendidikan Ekonomi. Pendidikan Ekonomi juga ada. Nah, ya. Kakak kuliah masuknya jalur SBMPTN. Kalau tahun ini SNBT, SNBT ya. SNBT. Mungkin kalau tahun, mungkin kebijakannya tiap tahun berbeda ya. Karena ini adalah program pemerintah untuk tahun universitas negeri. Ini SM, ini SM. Nih, Mbak ini adeknya jalur ini. Iya, jalur SNMPTN. Pilu sama Noko. Berarti ikut. Intinya tuh nilai rapor dari semester 1 sampai semester 5 tuh dipertahankan, nanti kalau bisa ditingkatkan kalau mau masuk universitas negeri tanpa tes. Betul. Jalur undangan. Ya, seleksinya berbasis undangan dan jalur rapot ya. Kalau mandiri mahal. Ya, mandiri mahal. Spill mandiri di akuntansi itu 25 juta deh. Itu selingkuh fakultas ekonomi, S1 25 juta, D3 itu 5 juta. Enggak, biaya awal. Semester beda lagi. Semesternya beda lagi. Semesternya beda lagi. Nah itu relatif tergantung dari golongan. Gimana wakil rektor sumber daya untuk menentukan UKT tiap mahasiswa. Jadi mending jalur SNBT aja. Jalur. Banyak kalian mau kuliah atau kerja? Banyak teman-teman yang mau kuliah. Tapi jarang yang mau masuk akuntansi lagi kuliahnya. Atau nggak mau? Oke, ada yang mau nanya lagi seputar akuntansi? Atau boleh nanya yang lain? Atau mau nanya yang lain boleh? Semester 2. Belum. Belum. Alhamdulillah masih aman. Susah. Bukunya 5 kali lipat itu aja. Ini mau ucapkan banyak terima kasih untuk teman-teman semua sudah mau sharing-sharing bareng kami di sini. Semoga sekolahnya lancar terus. Nanti kalau mau lanjut kuliah akuntansi silakan. Boleh tanya-tanya ke kami. Sekian dari kami, kalau ada perilaku atau perkataan dari kami yang kurang berkenan di hati teman-teman, mohon dimaafkan. Kami manusia, ya. Sudah kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini tadi lah sudah ke kelas dan kami sudah sharing-sharing sama teman-teman. Kami udah sharing-sharing tadi sama teman-teman dan alhamdulillah mereka juga merespon dengan baik. Jadi kami ucapkan terima kasih. Dadah. Bye.